Welcome back Sneakerheads, balik lagi sama gue Yofi Pradana di The Sneaks. Ya, seperti yang udah kalian lihat di title-nya, hari ini gue bakal ngasih tahu sepatu apa sih yang gue dapetin secara gratis dari Jakarta Sneaker Day kemarin. Jakarta Sneaker Day itu apa sih? Jakarta Sneaker Day itu adalah event sneaker terbesar di Indonesia. Nah, yang kemarin itu terletak di Jakarta, tepatnya di Senayan City. Di dalam Jakarta Sneaker Day itu ada trading, terus ada jualan boot-boot gitu, dan gak cuma sneaker, itu ada apparel juga kayak Supreme, Bape, segala macam. Nah, ada juga produk-produk pembersih sepatu. Nah, langsung aja gue kasih tahu kenapa gue dapat sepatu gratis dari Jakarta Sneaker Day. Nah, Jakarta Sneaker Day dan Desate itu kolaborasi untuk bikin foto competition di Instagram dan tentunya tentang sneakers. Dan di situ kita diminta untuk ngepost foto sneakers dan nulis di captionnya kenapa sih foto itu tuh berarti untuk kalian, dan ya mungkin ada sejarahnya juga. Nah, kita disuruh tulis di captionnya. Nah, di situ gue coba ikutan dan gue ngepost beberapa foto sneakers. Langsung aja gue kasih tahu ini dia beberapa foto yang gue submit untuk ikutan foto kompetisi itu. Ini foto pertama yang gue submit. Nah, di sini tuh gue hunting sama teman-teman gue lah di daerah Puri Kembangan, tepatnya di rooftop di gedung yang belum jadi. Nah, di sini ada foto Jordan 1 Black Toe sama Jordan 1 Bread. Ini foto gue yang kedua. Di foto kedua ini gue beruntung banget karena foto kedua ini gue terpilih sebagai salah satu pemenang untuk dapetin sepatu gratis dari Jakarta Sneaker Day. Nah, foto kedua ini gue ambil di rooftop juga, tapi beda tempat. Ini di daerah Senayan. Nah, bisa kalian lihat di sini gue foto Adidas Yeezy Boost V2 yang beluga dan backgroundnya itu GBK atau Gelora Bung Karno. Nah, setelah gue kasih tau caranya, sekarang langsung aja kita ngebahas tentang sepatunya. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Bam, ini dia sepatunya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini gue dapetin sepatu Adidas. Langsung aja kita unboxing sepatunya. Sepatu ini namanya itu Adidas XPLR. Nah, langsung aja kita review Adidas XPLR ini. Nah, seperti yang kalian lihat di siluetnya, ini tuh seperti siluet NMD. Ya, mirip-mirip lah walaupun nggak sama banget kayak NMD. Nah, langsung aja kita bahas materialnya. Dari uppernya, Adidas XPLR ini menggunakan prime knit. Nah, langsung aja kita ke sampingnya. Di sampingnya ini tuh ada cage. Nah, cage-nya ini itu seperti bahan kulit, walaupun bukan kulit asli ya, seperti kulit sintetis. Nah, kita ke bagian belakangnya. Nah, di belakangnya itu bisa kalian lihat juga, itu tuh seperti NMD. Back tab-nya ini seperti NMD, ada logo Adidas originalsnya dan ada full tab-nya. Walaupun full tab-nya agak kecil dibanding NMD. Nah, kita ke bagian atasnya. Bagian lidahnya ini nih, tongnya ini bukan seperti kebanyakan Adidas yang lagi high five sekarang. Nah, ini tuh ada lidahnya, dan di bagian sini bisa kalian lihat ada logo Adidas originalnya juga. Nah, yang membuat beda juga di sini bukan lace yang diikat, tapi lace yang ditarik. Nah, di bagian insole-nya ini tentunya bukan Boost ya, bukan Boost teknologi dari Adidas. Sayang banget, gue nggak bisa milih size-nya. Jadi gue nggak bisa nyobain Adidas XPLR ini karena gue dapetin size 44 2/3. Itu size gede banget dan gue gak bisa nyobain, dan gue gak bisa kasih tahu ke kalian gimana on fitnya dan nyamannya Adidas XPLR ini. Sekian pembahasan gue tentang Adidas XPLR ini yang gue dapetin secara gratis dari Jakarta Sneaker Day. Jangan lupa juga follow Instagram gue di sini, Yofi Pradana. Thank you banget ya udah nontonin video gue dari awal sampai habis, dan semoga bermanfaat untuk kalian. Di like videonya kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada pertanyaan atau apapun, bisa ditulis di kolom komen di bawah. Gue bakal jawabin satu-satu.
Dan jangan lupa juga subscribe channel gue. Stay positive and peace.